来看我了。把我当宠物的话，可是不会有好下场的。今天的演出马上开始，请尽情欢笑吧。このまま奪って隠す。Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas Path to Nowhere ya guys. Ini kita akan membahas karakter yang bakal keluar nanti, yaitu Nacha ya. Jadi Nacha atau Serpent ini guys, dia itu rarity-nya S dan job-nya itu Umbra ya, assassin atau biasa kita bilang. Dan dia bisa ngeblok satu musuh doang, attack speed-nya juga satu, dan magic damage dia guys. Jadi dia ini tipe magic damage ya. Terus untuk minimal stat-nya itu darah 990, attack-nya 156 ya, dan defense-nya 69, resistance-nya 66. Terus untuk maksimal stat-nya itu dia HP-nya di 4256, sorry. Attack-nya 670 dan defense-nya 296. Resistance-nya itu 283. Jadi itu untuk basic stat-nya ya, stat-nya. Kita masuk ke skill satunya, guys. Skill satunya itu namanya Tooth Blade. Jadi dia menggunakan Flying Sickle untuk nge-attack, memberi magic damage sebanyak 80% dari attack-nya, dan maksimalnya itu 144%. Jadi ini untuk range-nya itu depan belakang sama kiri kanannya dia ya guys. Terus untuk skill ultimate-nya itu menggunakan 27 energi, itu kecil ya, lumayan kecil tuh guys, dibanding Nox itu 40 energi dan 1 core damage. Jadi setelah dia charge itu dia menggunakan rantai untuk smash ke tanah, memberi 600 magic damage dari attack-nya dan 1 core damage ke semua musuh dalam skill range itu, dan menambahkan debuff snake teeth ke mereka selama 12 detik guys. Itu debuff ya, debuff snake teeth itu gigi ular bahasa Indonesianya. Terus ini range-nya itu 3x3 kotak ya guys, 3x3 kotak, dan damage-nya itu 1080 di maksimalnya. Oke. Terus untuk pasif pertama, ketika tidak ada musuh di on square, normal attack expand to 9 square and the normal attack increase 30%. Jadi ketika nggak ada musuh di sekitarnya, ini serangannya jadi jarak jauh guys. Nah kurang lebih begitu ya, serangannya jadi jarak jauh dan damage-nya meningkat 30%. Jadi ini kan dia kayak apa ya, rantai sama bilah gitu, kalian tau lah kalau ngeliat senjatanya. Nah jadi kalau misalnya nggak ada musuh di sekitarnya, itu dia bakal jadi serang jarak jauh gitu, jadi mode rantai. Nah dan ini basic attack meningkat 45% kalau maksimal. Jadi dia kalau musuhnya jauh malah makin sakit guys, daripada musuhnya deket ya. Ya mungkin kalian bisa geser-geser dia supaya jadi berjarak sama musuh gitu. Itu untuk pasif pertama. Terus untuk pasif keduanya, setelah Serpent trigger thermal attack 6 kali, dia flip ke air dan performing sweeping attack. Dia memberi magic damage 300% dari attack-nya ke semua musuh dalam skill range-nya. Oke. Dan memberi snake teeth lagi ya, debuff snake teeth selama 12 detik. Terus the release speed of the skill affected by the attack speed bonus. Jadi ini kan ada attack speed-nya juga. Jadi kecepatan mengeluarkan skill ini tergantung sama attack speed bonusnya gitu ya. Damage-nya itu 300%, maksimalnya 540% guys untuk pasif keduanya ya. Oke, terus ini special ability itu, atau bisa dibilang skill X ya. Ketika phase 3 terus kalian nge-unlock pakai 10 batu kuning, nah ini special ability ataupun skill eksklusifnya. Serpent exclusive brand added a exclusive kill signing stage. Nah jadi ini Serpent itu Nacha ya guys. Nacha pindah ke Disenchanted Grid and Granerate Stardom Theater within range skill selama 20 detik. Jadi dia ini intinya dia pindah ke tempat yang kita arahin gitu ya. Terus dia membuat area debuff gitu guys, area debuff. Jadi musuh yang ada di Stardom Theater itu movement speednya berkurang 40% dan akan mendapatkan snake fang, itu snake teeth ya, snake teeth snake fang itu sama lah ya, itu debuff
setiap 2 detik. Nah, jadi musuhnya akan mendapatkan debuff Snake Fang selama berapa detik tadi? Selama 20 detik dan setiap 2 detik. Jadi setiap 2 detik sekali bakal dapat debuff Snake Fang. Jadi ini mungkin nge-stuck ya guys debuff ya. Terus si Nacha-nya ini kalau di dalam areanya itu, dia akan mendapatkan attack bonus sebanyak 10%, maksimalnya 15%. Tapi skill ini cuma bisa digunain satu kali setiap battle guys. Jadi ya cuma satu kali aktif setiap battle. Ini mungkin kalau misalnya kalian udah mepet atau kepepet kali gitu ya, musuh tiba-tiba banyak, nah ini bisa kalian gunain ini. Terus ini karakteristiknya ya, ini kayak apanya gitu bonusnya. Spell output kill cost coordinate normal attack give priority to enemies marked with snake teeth. Jadi normal attack-nya itu bakal prioritasin nge-attack musuh yang ada di buff snake teeth itu ya, yang di atas tadi lah kalian udah tahu ya. Terus kalau kalian nyerang musuh yang ada snake teeth itu akan dapat tambahan magic damage 40% dari attack-nya. Jadi bukan apa ya, bukan damage-nya nambah tapi ada tambahan damage 40% dari attack. Nah begitu ya. Terus leader skillnya guys, leader skillnya itu musuh yang udah di mark dengan snake teeth itu bakal dapat 200% dari si Nacha attack ini ketika dia dapat snake teeth again. Oh, jadi kalau kalian lihat ya, itu yang di buff snake teeth yang di atas tadi itu gak bisa di stuck. Jadi kalau misalnya musuh yang udah ada snake teeth terus kalian kasih snake teeth lagi, itu dia bakal kena 200% dari attack-nya. Wah, GG ya guys. GG nih. 200% dari attack itu sakit loh. Nah, jadi kalau debuff-nya udah masuk debuff kedua, yang debuff pertama itu hilang dan jadi damage 200% dari attack-nya. Wah, mantep ya guys. Ini kalau misalnya kena spam debuff ini mati nih. 2 debuff aja udah langsung 200%. Masuk ketiga berarti udah 400%. Wah, kacau ya. Mungkin tuh bossing bagus nih guys, karena dia bisa spam debuffnya ini ya. Terus untuk cycle bonus ya, cycle bonusnya itu si Nacha itu dapat 20% attack bonus after using, setelah menggunakan Snake Shadow Binding atau Shining Stage. Nah, jadi cycle satunya udah bagus ya, mungkin kalian bisa kejar cycle satu. Kita lihat cycle duanya itu attack speed nambah 5%, itu biasa aja ya guys. Cycle 3, Snake and Hawk Rampage has 30% chance to trigger again after being released. Waduh, berarti bagusnya di cycle 3 ya. Jadi kalau bisa kalian gacha aja sampai cycle 3 guys. Bagusnya di cycle 3 mah ini. Oke, jadi itu ya untuk cycle-nya. Cycle 4-nya, itu dia energy consumption-nya itu berkurang 3 poin. Cycle 5, attack speed nambah 5%. Jadi biasa aja kalau bisa kalian kejar sampai cycle 3-nya ya guys. Terus untuk affinity-nya itu ya. Ya, affinity-nya bisa kalian lihat sendiri guys karena ini banyak ya. 1 attack, 2 attack, 3 attack. Oke. Itu untuk affinity-nya bisa kalian lihat sendiri ya. Terus untuk rekomendasi crime brand-nya mungkin ntar saya belum tahu ya, ntar saya letak aja apa rekomendasinya. Ya, jadi itu untuk review si Nacha ini guys. Jadi kalau misalnya kalian nanya nih, bang, aku udah punya bayi, apakah harus gacha Nacha lagi? Nah, jadi opsional ya guys. Nacha sama bayi itu kalau secara tier list itu bagusan bayi, karena ya memang bayi itu banyak apanya ya. Plusnya itu rata yang paling kerasa itu di movement. Jadi kalau kalian pakai bayi, itu movementnya itu bisa dibilang nggak habis-habis, karena ntar kalau misalnya kalian entah stage atas ataupun stage-stage spesial gitu ya, itu kan perlu banyak movement tuh. Nah kalau pakai bayi kalian gak takut kehabisan lah, karena dia bakal regenerate setiap 10 detik movementnya guys. Nah terus untuk bayi sendiri itu juga skillnya bisa di spam ya, sama kayak Nacha ini. Jadi sebenarnya sama-sama bagus, cuman kayak beda gitu ya, beda penggunaan gitu. Mungkin bayi itu lebih kemana ya, kalau kalian nyari core bridge. Nah core brick itu yang paling bagus itu bayi guys, kalau kalian nyari core brick. Cuman kalau untuk damage, Nacha lebih bagus, kurang lebih begitu ya. Terus kalau misalnya kalian nanya, bang, kalau misalnya udah ada bayi mau gacha Nacha, itu bayinya bagus diganti Nacha atau gimana gitu?
Rata-rata guys, kalau kalian ada bayi atau naca itu dipakai dua-duanya guys. Jadi kalian pakai dua assassin. Nah, jadi kalian pakai dua assassin ya, itu karena dua-duanya nggak bisa diganti itu. Bayi itu nggak bisa digantiin guys. Perlu movement, movement itu perlu ya di sini ya. Nah, jadi kalau kalian udah punya bayi mau gacha naca, itu ntar bakal pakai kedua-duanya. Terus ganti Iyama yang mana? Nah, itu tergantung komposisi tim kalian lagi ya. Oke guys, mungkin sekian aja video dari saya. Ada pertanyaan bisa komen. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi terbaru dari saya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.